5 pesanan. 1. Jika engkau bertemu dengan orang yang lebih pandai, itulah waktu untuk engkau menimba ilmu. 2. Jika engkau bertemu dengan orang yang sama pandai, itulah waktu untuk engkau berkongsi ilmu. 3. Jika engkau bertemu dengan orang yang kurang pandai, itulah waktu untuk engkau menyampaikan ilmu. 4. Jika engkau bertemu dengan orang yang banyak bicara perkara akhirat, itulah waktu engkau muhasabah diri. 5. Jika engkau bertemu dengan orang yang banyak bicara perkara duniawi, itulah waktu untuk engkau diam dan berlalu pergi.